Amis, isi wabi pada semuanya sampai ke Teh Amis lah. Ayah dua pos pengen tanggap pada Teh bakal nampi juga. Dan dua pos itulah insya Allah diluncurkan kanggo pemberdayaan ekonomi salah satu dunia anu ayah di desa Jatiwaras kan malah akan dibeja-beja dunia bukan dunia mana. Tapi sabina eta pamintenan mudah-mudahan cinta motivasi bilusus kanggo dunia di Jatiwaras. Dunia Jatiwaras kasih jantan sampel kanggo desa-desa anu lain di kecamatan Jatiwaras. Datos katingali satu tadi tersinggungkan pemerintahan desana anu pangkatuna masihan kakinya. Nomor kedua, dinas semua kegiatan soksanaos dinian nasahali Kordes TT Jatiwaras paling aktif loyalitas mendukung kakorite kecamatan Jatiwaras. Kan hanya kakate di porsadin kecamatan Candiwara Umum. Candiwara Umum rata-rata dua ada Bapak Juli jalan. Kamu porsadino ayunnya silahkan menonton. Selamat bangkan dan kawan-kawan maka seleksi anak-anak ayunnya. Sok sanaos abdi muka bodohan bingung ke iya ngambil usianya di kelas sabaraha. Berarti di tingkat kecamatan 1,5 tahun lagi Korsadim teh, nu bakal dilaksanakeun di Ciwara. Bari biaya nama cahaya. Tapi insya Allah pergelaranana moal eleh ka tingkat desa. Prinsip eta mah kajeng nanyuk. Kamu usia, umur dan lain sebagainya silakan disiasati karena memang di tingkat kecamatan mah bakal rada ketat. Abdi dan kawan-kawan termasuk Bu Ida, Didir Mahathir, termasuk Pangkan juga mulai tahun ayeuna Pangkan lebet ka jajaran pengurus RPDT di kelembagaan. Hasil tina ketat ka pelaksanaan dina lomba ternyata menghasilkan anak-anak juara anu kompeten ketika ditaekeun ka tingkat kabupaten. Tah tahun kemah atuh sugan murid dinian di Jatiwaras ulah di Mandala Mekarwa. Bapak Ibu anu ada di simabdi tawis kawina ya mah bios ada lami teh. Bios ada abdi di Jatiwaras. Anu kamari nu urang Mandala Mekarwa ni anu juara tahfi dugi ka tingkat provinsi teh pas tampil teu kasebut teu kajuaraan di tingkat provinsi. Eta budak pingsan ngajeler ngejeru teu narima we kana keadaan. Abdi tos ngaliwatkeun ketua umum FKDT penasehat di FKDT dipanggil da eta budak teu usik teu mani tina tempat calik pedah teu ka absen dina tingkat provinsi. Halakon salit abdi teh nyaoran ingurangna kemarin anjena pembimbing ongkoh dan ofisial ibu nasib ramana cincekeng teh dina terlomba teh kainu salah itu soal jawabannya dari 5 soal yang dipertanyakan itu yang terjawab hanya 2 kata bari deui juknis nah tidak sesuai yang diluncurkan sebelumnya jadi ku anaknya tetap prediksi pertanyaan itu teh bisil kiri. Apa yang desa alun bacakan ayat 14 di dinya kan kudu dina juknis ayatnya sebelum dan sesudah. Setelah nanya sadar tidak digiat kan terong ya kak kan itu ya kopi sok kopi tuang lah ya kira saat kasnya ditaros naik kunaon cita naik teh ternyata eta anak terlintas nama merasa terbebani dengan uang yang datang ke anjunanana tingkawi jantet juara kecamatan.
pas jantan juara kecamatan, anjirnya sudah menerima 12 juta di anu ngiring minah ke anjirnya. Di total-total kamarin wih di Porsadit 28 juta keningnya artas. Saya istilah hadiah. Tina hadiah hanya sabarana, cuma di para sponsor dan anu ngiring minah, terutama warga desa Mandala Mekar pada umum. Eta menuhi kakek yang cereng bisa desa untuk anak. Biraku udah menjadi waras dekal minta ini 28 juta kom BBM naik gitu. Tapi sanes kada arek juru lomba sugane menang duit bukan tadinya tapi arahannya. Maksudnya geni prestasi teh boro-boro diharapkan. Di dunia ge aya harapan. Reta bagi nanya silakan ka anak-anak oge sareng pendidikna. Sok sanaos ieu tingkat desa sing leres-leres tonjolkeun prestasi anak ulah. Nomor kedua, guru-guru khususnya dakwah mungkin dia puasa di terselenggara seumpamina ke ayah kakompakan abdi terang, abdi paham tentang kompakna pengurus kordes di Yatiwara manduka guru-guru dari ini ya halo manduka guru-guru dari ini ya apakah guru jeung kepala terus nyetel apakah kepala jeung guru jeung masyarakatna nyetel karena memang eta jantan faktor oke karena kelangsungan pendidikan di dunia masing-masing pamit tahun 2019 Jati Waras hanya ada masalah satu di dunia halo nomor gini ibu bapak abdi mah kadesa kunjungan ke lainnya yang benar tapi yang aku sama dan termasuk di Jatiwara suksana saat ini memang administrasi dan lain sebagainya terbaik tapi ayah wae itu nya hal anu berhubungan sinaron anu kalituna bakal mundur mungkin karena perjuangan orang kieu we panginten ka orang tua kaya ka guru-guru madrasah hiji amanu kadua amilun sholiha katilu falakum ajrun maka da awlinga iya kumaha carana hayok jantan falakum ajrun tersekir tadi abis satu tujuh ini ya yang mandiri alus ketulu metawai kanesa pun bisa mah selagi ini semampu mah terus jadi ketika minta kanesa oke baiknya dia titip titik beratnya kamu lurus kontes dina sasasi kamunter abdi disaur bu ketua abdesi bersama Pak Yayan Pak Abdesi panginten protes ke FKDT margi banyak kepala desa anu ngalaporkeun bahwa di niat teh cenah pas Agustus teh harayang kumareun duit ari nyeun dasar teu da panginten ieu Pak Umri ketua PKPRMI oge tangtang ketua kordes ari urang mah di dunia teh sok hayang pep dewewe mun menta ka desa hayang dibere padahal di desa mah kan aya aturan ka panginten nu diprotes ku ketua desa teh eta rupina mah karena memang Neng Lasari, Papayan, Setiawangi hampir semua pas waktu Agustusan di dunia pada yang ada mau kegiatan termasuk RPTG merenta ka desa tapi temaraknya dasar dasar sama semua nya harus ngerti musyawarah RT di bawah kalau musyawarah kadusuna di kadusuna di bawah karena musrempa kadusuna musrentes pamit pas jantan dasa kepala desa bebas mengeluarkan anggaran contoh seperti Neng Lasari desa Neng Lasari ketika Porsadin kenu bakal tinggal suping ke desa terus dimasukkan ke anggaran 10 juta kamu Porsadin teh gitu dasarnya pengintun anu dibawa di KRT anu di tingkat termasuk insentif dan lain sebagainya salah tersama ibu bapak saya di desa-desa sana saya nonton ke kaya diwaras tadi nate bagaimana kepala desa ngeluarkan insentif bagaimana kepala desa ngeluarkan batasan-batasan kadinya di contoh di jiplak di kelas hari
diciplak ku setiap wengi gitunya ngan bang intena hal kata kada kada ulah kalah jadi kaya ulah kalah jadi kaya so dan tos jadi sampling pengintun dina segala hal tinggal ayah hal-hal kecil di dunia jujur pas saya tahu di Jatiwara tahu mana di dunia Nusyolim mana di Macan saya tahu termasuk masyarakatnya mana nugus pro kadinia mana Macan apa ujung-ujung desa Jatiwara tapi cakep lah pang ujung nage mandala huring apa anu parumput SK anu parumput ijo apa saya teh tahu pengu ayeuna BOP geus hayang wae ini jika rek aya deui beureuh ketika pajeujeun ka dini nya hampura moal nu di dini aja diwaras moal nu di dini suka karta paneng kasari dicoret ku kuring mah satuju makanya perlihatkan sing solid itu lah di hanap batu-batu bijil palahun ajrul mah oge nanaon oge ketika urang tos baik di dini ngeyur ngedidik tanggung jawab dari ini anda saya mual perlu ngadakuan di desa di kabupaten di provinsi mual dah Allah mau tinggal dia kita pengen tanya tadi amanu aminu soliha aminu solihana abdi yakin buru-buru dinia di Jatiwaras terus pada mampu terus pada meninggal bahkan satu jalan ke tinggal menunggu falahum ajruna mangga yang nama dari latih pengen tanya nanti Allah langsung saya nanti lewat pemerintah. Saya ketemu pinama, anugerah saya kata begitu. Bingah, saya kata ini pangkat. Terima kasih, sinaran jajaran atas gelar acara Mursyadin. Kalian mudah-mudahan dengan adanya gelaran ini, guru-guru dikawin lembaga oleh ketika kode sing tambi kompak, tambi sinergi antara pemerintah sarang kurang, salah dunia, terus anak-anak dunia, oke sami, sehingga jantan ke prestasinya, sehingga jantan motivasi kamu anjirna termasuk tadi panginten yang mau bukan dari RPDT bukan dari yang lain insya Allah ayah sponsor kita nusok proaktif kadinia dan saya tadi sampaikan pagi cekeng tarik ngobrol lamun ayah lu juara buku dini yang tarik dihadiahannya cekeng sabaran saya namain tak kumaham kere sing teh ya kemi jatuh ya lelah kita panginten bangkan tagih wae kasih muri oke anu lepet dini yang juara buku insya Allah ayah apresiasi buka lembut buka gorengan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.